So guys, hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua apa kelebihan korang masuk IPG jika nak jadi cikgu. Namun sebelum itu, vlog ini tiada niat sama sekali ingin membanding bezakan IPG dengan tempat-tempat pengajian yang lain. So, saya tahu ramai korang yang di luar sana mengetahui masuk IPG kita akan dapat allowance dan jaminan kerja insya-Allah akan terjamin. Yaps, saya tidak dapat menafikan benda tersebut. Separuh daripada badan kita ini sebenarnya sudah melangkah ke dunia pekerjaan. Tapi hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua tentang kelebihan IPG yang ramai tidak tahu. So, yang pertama ialah kita berada dalam kelompok paling baik dalam kalangan yang terbaik. Maksud aku dekat sini ialah kita akan hidup dengan persekitaran yang semuanya cerdik pandai dan mempunyai tujuan yang satu. Dan realitinya, tak semua tempat dapat mengumpulkan orang-orang yang hebat sebegini. Cuba korang bayangkan, every year berpuluh ribu orang yang mohon IPG ini. Tetapi beberapa sahaja yang akan dipilih. Dan sudah semestinya korang patut berbangga dengan diri sendiri jika terpilih masuk IPG ini. Sebab hakikatnya, korang akan bersama dengan BBNU yang mempunyai latar belakang gila habis seperti budak-budak straight A dan sijil NA. Dan satu lagi, berkepuk-kepuk kebolehan dia. Jadi dekat sini, sudah pasti korang akan dapat impak yang sangat positif. Dan sudah jelas, korang mampu berfikir secara minda kelas pertama. Dan mampu melahirkan idea-idea yang mantap untuk meningkatkan sistem pendidikan apabila korang keluar menjadi seorang guru kelak. Yang kedua, pengajaran di IPG lebih teratur dan terancang seperti korang belajar di sekolah. What? Sama dengan sekolah? Bukan begitu. Maksud aku dekat sini, kita akan belajar dengan jumlah pelajarnya lebih kurang 17 hingga 25 orang sahaja. Dengan itu, pensyarah lebih mudah untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kita semua berbanding dengan jumlahnya yang beratus orang dalam satu sesi. You take positif benda ni. Dalam kelompok yang kecil, korang mampu mencantumkan idea-idea yang bernas berbanding jumlah yang besar sebenarnya ada yang menumpang kerja. Guys, ini memang realitinya. Kita gigih buat kerja tetapi di sebelah ada yang goyang kaki. Namun di IPG, no sama sekali. Everybody kena involve dalam semua perkara. Untuk apa? Untuk bersama-sama buat perkara sampai jadi. Dan secara automatiknya, korang akan tahu apa itu merancang secara teliti dalam setiap perkara bagi menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Yang ketiga, masuk IPG sememangnya korang akan mengikut perkembangan di sekolah. Apa yang aku ingin maksudkan ialah, korang nak jadi cikgu tau. Jadi, korang kena tahu apa yang berlaku di sekolah setiap waktu. Jadi, di IPG, korang bukan saja diajar dengan teknik-teknik mengajar yang betul atau menjadi guru yang hebat. Tetapi, it's more than that. Korang kena involve dengan pelbagai program mahupun dalaman ataupun luaran. Untuk pengetahuan korang semua, di sekolah korang bukan sahaja kena mengajar, tetapi korang kena handle itu ini, kena pandai ketuk sana sini. Dan tak hairanlah kalau ramai orang cakap cikgu kena tahu semua perkara. Dan manfaat korang belajar di IPG lah, korang akan rasa semua perkara. Korang akan tahu bagaimana nak urus program, cara berurusan dengan orang luar, cara kita berbicara dengan orang lain dan banyak lagi sebenarnya. Dan perkara itu, korang akan mengaplikasikannya dan akan guna apabila korang sampai di sekolah kelak. Keempat,
IPG ni juga merupakan wadah untuk membentuk diri sendiri. Maksud aku dekat sini ialah korang akan membentuk identiti dan aura itu sendiri. Percayalah, IPG mampu mengeluarkan bakat yang terpendam dalam diri korang yang selama ini berada dalam tempurung lama sangat. Dan IPG jugalah yang mampu merubah identiti korang daripada biasa ke luar biasa sebenarnya. Serta dekat IPG jugalah korang akan tahu bersaing secara sihat dengan bakal guru-guru yang lain. So, kesimpulannya dekat sini ialah IPG bukan sekadar tempat pengajian korang nak jadi cikgu, tetapi ia akan mengajarkan kita erti bertanggungjawab terhadap dunia pendidikan. Jadi, sampai di sini saja perkongsian buat kali ini. Ingat, terus sebarkan kepositifan, senyum selalu dan hidup kena antap. Assalamualaikum.